Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jausa. Jangan lupa ya subscribe my channel. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget subscribe my channel Justina Jausa. Hari ini saya akan membuat kue taripang khas Makassar. Jadi bahannya adalah ini tepung ketan Rose Bran saya pakai sebanyak 200 gram, kelapa parut sebanyak 300 gram, gula merah ini saya sudah saring ya, jadi ini gula merahnya 500 gram, airnya 500 ml, garam secukupnya saya pakai 1/4 sendok teh, air secukupnya ya saya pakai air hangat, dan minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya adalah ini kita pindahkan dulu ya. Kita masukkan ini tepung ketannya dalam wadah di sini ya. Ini. Kita masukkan semua 200 gram. Terus kita masukkan kelapa parut ini sebanyak 300 gram yang kita pakai. 300 gram. Ya, kita pakai sebanyak 300. Ini masih dingin ini. Ya. Kita aduk. Dari kulkas jadi agak masih keras. Terus kita aduk ya ini dengan bersama dengan ini ya, bersama dengan tepung ketannya kita aduk ya. Aduk rata. Saya pakai tangan ya, tanganku bersih nih. Karena saya udah COVID sekarang, jadi kita harus selalu cuci tangan. Kita aduk ya. Kita aduk sampai dia rata. Aduk, ya. Kita tidak menggumpal-gumpal ya. Jadi nanti kita masukkan garam 1/4 sendok teh. Aduk dulu ya, supaya tidak gumpal-gumpal. Aduk.
kita masukkan garam. Ini ya garamnya sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk lagi. Sudah ini kita bentuk ya, kita nanti kasih air, baru kita air hangat, kita bentuk, baru kita goreng dengan api sedang. Kita goreng dia sampai kecoklat-kecoklatan. Lalu kita masukkan di gula merahnya yang sudah dikentalkan. Jadi saya menggunakan 2 wajan. Saya aduknya supaya tidak gumpal-gumpal. Kalau dibentuk ya. Kita masukkan air hangat. Hari ini taripang, kue taripang gula merah khas Makassar. Ini kita masukkan air ya, air hangat sedikit demi sedikit. Aduk, saya menggunakan tangan. Nah, tangan saya ini bersih. Aduk ya. Sampai dia tercampur rata. Tercampur rata kita bentuk ya. Kita bentuk. Untuk pipih. Ini kita masukin dulu adanya. Ya. Setelah itu kita bentuk pipih dia. Ya. Taruh gini ya, sedikit gini. Kita taruh di gini, satu. Kita buat lagi. Nah.
ini digoreng. Goreng sampai habis ya. Digoreng. Satu digoreng. Oke, sampai habis. Dua. Ini kita buat dia sampai habis. Ini gula merahnya ya. Saya akan masukkan dulu di wajan. Gula merahnya ini di wajan, gula merahnya. Nanti kita kentalkan, baru kita kasih masukkan ini saripangnya di sini. Kalau sudah digoreng, buat lagi. Jadi dibuat ini sampai habis ya. Kita goreng. Lagi sampai habis. Buat lagi. Maaf ya suara berisik. Kita buat dia mulai dia dibentuk ya. Kita panaskan dulu minyak, goreng, mau kita goreng. Masukkan minyak secukupnya. Kita panaskan ya. Ini masukkan minyak secukupnya, baru panaskan. Baru kita goreng. Sambil menunggu ini, saya buat ini dulu ya. Adonannya ini. Sampai dia habis. Kita pipihkan ya. Saya juga didihkan gula merahnya untuk mengentalkan. Ini saya kentalkan nanti, baru masukkan di sini saripangnya.
Ini sampai dia jadi. Ini sampai habis. Baru digoreng. Kalau panas minyaknya